susah banget, bahkan sampai sekarang pun masih merasa kesulitan gitu. Tapi kerasa banget pokoknya udah mau ubah hidup aku itu pas evaluasi dari kantor sebenarnya. Jadi tuh aku sempat dibilang kayak aku membangun dinding benteng sendiri gitu, sehingga orang-orang tidak bisa reach aku gitu untuk mengobrol pun jadi kagok gitu, segan atau segala macam. Padahal sebenarnya bukannya aku nggak mau ngobrol, tapi kayaknya aku nggak ada waktu untuk itu gitu, karena udah sibuk dengan pekerjaan yang 3 kali lipat itu gitu. Karena kan dulu kalau udah nyampe rumah, tutup pintu, tidur, ya kan? Kalau sekarang jam 5, tutup laptop, buka pintu, keluar, say hello kanan-kiri gitu. Jadi lebih banyak, apa sih namanya, interaksi. Nggak terlalu stres juga di rumah, itu bisa jadi solusi. Kita sudah waktunya untuk lebih lincah dan lebih fleksibel dalam berpikir untuk mencari peluang-peluang dan meningkatkan kualitas hidup kita secara lebih baik di masa pandemi ini. Kerja dari kantor itu buat aku sangat menyenangkan, karena bekerja ke kantor itu adalah me time buat aku. Me time karena di situ aku nggak pegang anak. Tapi meskipun aku ke kantornya itu bawa anak, karena di kantor disediakan daycare, tapi di sana aku nggak pegang anakku sendiri. Jadi akunya tetap bekerja, fokus bekerja, dan ada tim di daycare yang menghandle anak aku gitu. Jadinya me time sih buat aku. Aku bisa makan siang di luar, terus bisa juga bekerja dengan tenang tanpa ada teriakan. Ada yang minta makan, ada yang tidur minta dipeluk, atau ada yang perlu dimandiin, segala macam enggak gitu. Jadi sangat menyenangkan sih bekerja di kantor buat aku. Sejujurnya aku bingung sih, bingung karena pertama aku bertanggung jawab pada pekerjaanku, kemudian pada rumah dan anak gitu kan. Itu sih yang aku pikirin, gimana aku membelah diri gitu ya untuk tetap bisa bekerja dengan baik, kemudian anak juga tetap terurus dengan baik gitu. Jadi kan kalau misalnya nggak bekerja di kantor, artinya nggak ada bantuan daycare. Artinya ada satu bantuan yang hilang, yang berarti peran itu harus tetap aku penuhi gitu kan. Itu kan tadi udah main, ayo. Kalau kita berapa lama? Tadi kan udah main lama, udah berantak-berantakin. Yuk beresin dulu, terus Ami kasih 2 coins. Kalau udah beresin, kita ngerjain PR, Ami kasih 2 coins lagi jadi 4. Terus setelah itu, atau mau main lagi boleh. Oke? Let's go. Nah, tadi udah makan, udah kuat, energinya udah banyak. Yuk. Aku kerja, terus ngurusin rumah juga, terus ngurusin anak juga, mandiin, ngasih makan, segala macam. Jadi kayaknya berat banget gitu. Jadi 3 pekerjaan sekaligus harus dilakukan gitu, yang asalnya cuma 1 doang, ini jadi 3 gitu. Bukan double lagi, tapi triple beban kerjanya gitu. RS-nya, air dingin ya. Jadi awal-awal sih sangat susah. Terus ada kalanya ketika aku lagi meeting, dia sempat tiba-tiba pegang oven yang panas, tangannya jadi luka bakar segala macem. Itu kan agak-agak bikin shock juga ya, soalnya nggak pernah kebayang sebelumnya. Itu sih. Tapi ini udah keluar. Kayaknya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengatasi itu. Awalnya sungguh-sungguh bikin stres. Ujung-ujungnya aku marah. Marah tuh nggak cuma marah ke diri sendiri, tapi kadang marah ke anak juga, karena
melihat kejadian, maksudnya melihat apa yang dia lakukan itu nggak sesuai harapan aku gitu. Ketika berubah dari yang tadinya bekerja tatap muka alias work from office, kemudian harus berubah menjadi work from home, tentunya ada berbagai macam kendala-kendala yang seharusnya atau mungkin diyakini menjadi masalah bagi orang-orang tersebut. Yang jelas harus kita pahami, tekanan-tekanan yang sering terjadi dan muncul berulang-ulang yang menjadi hambatan dalam aktivitas pada akhirnya akan menimbulkan frustasi bagi orang tersebut. Nah, frustasi itu bila tidak tertangani bisa menjadi agresi. Ami ambil itu. Ambil sama Anta. Apa enggak? Ami juga enggak sampai. Apakah agresinya eksternal kepada orang lain, agresi merugikan orang lain atau merusak barang misalkan, ya kan, atau agresi internal menghantam dirinya sendiri. Ya udah cepetan. Terhubung juga dengan stres kerja kita, hati-hati. Jadi sebelum kita ingin mencapai keberhasilan dalam work from home, hal-hal keseharian kita harus kita bereskan dulu, terkait itu juga bagaimana kita mengatur rumah tangga dan anak-anak kita. WFH lebih santai, fleksibel. Kemudian lebih banyak waktu yang bisa kepake, yang tadinya kita macet-macetan di jalan, kita bisa pakai waktunya untuk bersih-bersih rumah, terus abis itu pekerjaan yang bisa dilakukan, yang biasanya dilakukan hanya beberapa kali dalam seminggu, ini bisa dilakukan secara berkala atau setiap hari gitu. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan multinasional itu sudah dicanangkan flexible working space. So sebelum pandemi pun kita sudah dilatih oleh perusahaan at least seminggu sekali atau dua kali kita diwacanakan untuk bekerja di everywhere. Kalau pribadi saya sendiri, saya lebih relax, terus abis itu happy, dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang dari lama, cuma baru ada momennya aja di pas pandemi ini. Tidak terlalu banyak kendala ketika kita masang daily routines. Cara pengaturan WFO dan WFA itu sendiri bagi saya harus punya daily rutin. Jadi kalau punya planning WFO rutinnya apa, WFH rutinnya apa gitu. Jadi nggak keluar topik atau bisa setting diri sendiri untuk disiplin, tetap disiplin. Dulu tantangannya dari pekerja-pekerja yang ada di Jakarta itu work-life balance. Nah, positifnya sekarang di pandemi, orang-orang lebih bisa manage kombinasi dari WFO dan WFH, dan itu sendiri dampaknya sangat banyak, terutama untuk work-life balance itu sendiri, dan sosialisasi yang biasanya terbatas karena kita macet-macetan di jalan,
kita bisa pakai untuk berkunjung tetangga atau membentuk aktivitas di luar pekerjaan sehingga tetap bertemu orang-orang yang banyak dan berbeda di luar dari lingkungan pekerjaan itu sendiri. Contoh simpelnya nih, dulu pulang kantor kan jam 5, terus macet-macetan baru sampai rumah jam 7. Nah sekarang kalau WFH, jam 5 itu kita bisa keluar rumah nengok tetangga yang sakit atau yang baru ngelahirin, itu jadi kita ada waktu untuk sosialisasi lebih di tetangga-tetangga. Pertama, quality di rumah itu lebih banyak dan pekerja activity yang dapat saya kerjakan juga lebih frekuentif dibanding waktu WFO gitu. Jadi ada banyak kegiatan yang saya tambah juga yang selama WFH ini. Yoga itu mungkin seminggu sekali ya, kalau sekarang mungkin seminggu bisa 2 kali gitu. Dan itu dilakukan di rumah atau di studio yoga. Bicara globalnya, kita tidak boleh hanya berpatokan atau fokus kepada, oh pandemi ini memiliki dampak negatif, tidak. Dalam diskusi ini kita juga harus menyampaikan bahwa pandemi itu pada kenyataannya justru banyak membuat orang menjadi lebih baik. Apa saja bisa menjadi lebih religi, bisa menjadi lebih mengatur waktunya antara keluarga dan pekerjaannya, bisa lebih silaturahmi dengan sekitarnya, bisa menjadi lebih orang-orang itu bisa menjadi lebih punya kepekaan sosial untuk berbagi. Ya kan, orang-orang menjadi lebih punya waktu untuk istirahat, mungkin tidur dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah orang lebih punya kemampuan untuk berkontemplasi diri, memikirkan, oh ya apa sih yang kita cari di hidup ini sebenarnya. Aja. Pisahkan mana yang menjadi masalah rasional atau real yang memang harus dibereskan dan yang sampah. Masalah real adalah ketika kita terkait dengan pekerjaan, masalah terkait dengan kesehatan, masalah terkait dengan keselamatan diri, masalah terkait dengan hukum, kalau misalnya kita terkait hukum umpamanya. Masalah-masalah yang terkait dengan keamanan diri kita gitu ya. Nah sisanya itu sampah, kejenuhan, kesepian, merasa sedih nggak bisa silaturahmi nanti lebaran, jadinya kita jadi demotivasi, kemudian kita jadi ogah-ogahan meeting, aduh udah mau puasa bentar lagi lebaran, aduh nggak ketemu orang tua, kita menjadi nggak perform, kita menjadi demotivasi, itu yang menjadi salah. Kalau buat aku ya, full di kantor dong. Jadi aku tuh memang punya konsep tuh pekerjaan. Jadi urusan pribadi ya pribadi. Aku tuh pengen memisahkan itu. Tapi ketika WFH itu tuh kayak terlalu bersinggungan gitu. Itu bikin stres banget. Pernah sih ada di kondisi itu dengan kondisi yang itu. Yang aduh ini gimana sih mau kerja hari ini, nggak bisa banget gitu ya. Sampai pusing pernah ngalamin kayak gitu. Udah dong.
itu sih paling belum terlalu belum terlalu mikirin banyak banget. Aku tuh sebenarnya udah cukup lama berencana untuk ke psikolog. Cuman kayaknya ditunda-tunda, maksudnya enggak, kayaknya belum parah deh, masih bisa handle gitu kan. Tapi terus ternyata penilaian teman-teman ke aku jelek gitu, nggak bagus gitu. Wah, berarti memang ada yang salah nih sama diri aku gitu. Dan sialnya aku tidak menyadari itu gitu. Jadi aku harus kemana gitu kan. Terus akhirnya cari-cari info, terus yaudah akhirnya aku putuskan untuk ke psikolog. Bye-bye. Dia tuh menyarankan untuk 8 sesi konseling pada saat aku pertama ke sana, karena mungkin parah banget ya, aku sampai nangis berurai air mata gitu kan. Tapi pada akhirnya nggak sampai 8 sesi, ternyata aku sudah membaik katanya, dan udah bisa menemukan cara untuk mengendalikan situasi yang terbaik buat aku sendiri gitu. Ini sesi konseling 25 Januari. Jadi aku diminta untuk menggambarkan perasaan yang ada di diri aku pada saat itu. Terus aku menggambarkan ada kekecewaan, ada kemarahan, ada lelah, terus di bawah tekanan. Kemudian aku juga ngerasa kayaknya tuh yang ada di pikiran tuh negative thinking semua gitu. Oke. Tapi di sisi lain aku juga punya hal yang baik, yang adalah ada harapan dan ada teman-teman. Teman-teman ini membuat aku punya harapan gitu. Jadi ada beberapa teman yang emang jadi tempat curhat aku, dan itu membawa harapan karena mereka tuh seolah mendukung aku gitu, membantu aku untuk tetap bertahan. Kemudian ini ada sesi konseling kedua di tanggal 3 Februari. Jadi aku diminta untuk menggambarkan tempat yang pengen aku punya gitu untuk me time, dan aku menggambarkan kamar. Jadi aku pengen di kamar sendirian dengan posisi yang seperti ini. Jadi tempat tidurnya besar, karena saat ini tempat tidur pun sharing sama anak ya, jadinya tidak bisa menikmati gitu kan. Sesi konseling tanggal 8 Februari. Jadi aku diminta untuk menggambarkan kondisi aku saat itu. Jadi aku dikasih kertas bulat, kemudian aku bagi dua ini. Terus aku ngegambar yang satu ini adalah malam hari. Yang satu ini adalah siang yang terang. Jadi aku ada sisi aku tadi dengan pikiran negatif, kekecewaan, kemarahan, segala macam di sini. Kemudian di yang terang ini ada harapan, dan sekarang tuh udah setengah-setengah. Tadi kan kayaknya lebih banyak yang si negatifnya. Kemudian sekarang itu udah setengah-setengah posisinya di sini. Terakhir ini sesi terakhir aku diminta menggambarkan kondisi aku saat ini gitu, dikasih kertas gambar sebesar ini, tapi lalu aku membaginya jadi ke sini. Jadi ini adalah dia minta menggambarkan tuh kondisi selama 3 bulan terakhir, jadi ketika waktu memulai konseling gitu ya. Jadi aku menggambarkan ini di sini. Jadi ketika aku mulai konseling itu di sini biru tua, dan di sini ketika di hari itu ketika aku mulai selesai konseling gitu. Jadi kenapa garisnya seperti ini? Karena pada saat itu posisinya adalah yang gelap dan penuh pertanyaan, penuh kemarahan itu besar. Tapi semakin kesini, jadi semakin sedikit, dan lebih besarnya itu adalah pencerahan. Jadi aku menggambarkannya seperti itu sih. Kita harus membuat diri kita menyenangkan. Kita harus menyayang-nyayang mental kita. Ya. Kalau menurut saya, ciptakanlah suasana-suasana yang menyenangkan sebisa mungkin. Alihkan berbagai ekspresi emosi negatif yang tadi saya bilang, kejenuhan, kesepian, kebosanan, rasa frustasi, dengan hal-hal yang sebisanya kita. Kalau kita memang bosan dan kita doyan makan, makan aja. Masalah nanti gendut atau apa itu urusan belakangan, yang penting kita happy. Kalau memang kita suka nonton YouTube yang lucu-lucu, tonton. Kalau memang kita suka curhat, cari orang yang bisa kita ajak curhat.
kebiasaan work from home ini sekarang menjadi suatu new normal bagi semua orang dan diharapkan untuk selanjutnya dapat terbentuk seiring dengan work from office. Yang saya tahu, teman-teman saya yang tadinya tidak bekerja di rumah sekarang jadi bekerja di masa pandemi karena kantornya remote, dari luar negeri pun ada, dari luar pulau pun ada gitu. Jadi jangan membatasi diri sendiri dengan keterbatasan situasi pandemi ini. Harapannya sih akan terus WFH dengan cara-cara yang udah aku lakukan, semoga masih bisa, karena dari kantor pun kebijakannya masih WFH at least sampai Juni gitu kan. Tapi nggak tahu setelah Juni apakah udah masuk kantor atau enggak. Terus harapannya sih sebenarnya bisa WFO lagi, bisa kerja di kantor lagi dan kembali seperti dulu gitu. Terbentuk lagi pekerjaan-pekerjaan yang advance, yang nggak perlu banyak ke office, sehingga ibu-ibu rumah tangga itu nggak semuanya bermindset cuma jualan gitu. Jadi ada loh ibu-ibu bekerja yang dari rumah juga gitu. Zamannya mungkin sudah berubah gitu ya. Setelah pandemi ini mungkin tren kita akan menjadi lebih berubah. Kita menjadi lebih menghargai waktu, kita menjadi lebih mengerti bahwa oh ternyata kita dari rumah pun kita bisa bekerja dan masih bisa menghasilkan uang dan lain-lain. Jadi intinya adalah mindset kita yang harus kita benahi dan kita sesuai.